Assalamualaikum dan salam sejahtera. Abang Nash di sini dari Sur TV. Yeah, kita tengok di sini deretan gerai-gerai pedagang-pedagang yang menjaja di Bukit Silau ya. Jadi hari ini saya nak pergi semula ke satu gerai, iaitu Kak Mas Laksa Utara. Kalau hari itu kita rasa Laksa Utara biasa ya, hari ini kita nak rasa Laksa Sarang Utara. Okay, mari kita terjah. Assalamualaikum. Apa khabar adik Fisha? Adik Amar. Oh, jatuh pula. Biar dulu ya. Jadi hari itu saya dah rasa laksa biasa. Memang power, memang mengancam. Hari ini saya nak rasa Laksa Sarang Utara. Ada tak? Ada. Alhamdulillah. Ada. Tak banyak. Ada rezeki saya. Ni dia rupanya sarang ya. Apa maksud sarang ni, Fisha? Sarang ni sebenarnya dia telur je, cuma okay, kita corakkan dia macam sarang burung. Oh. Dia bukannya macam biasa. Dia macam sarang burung ya. Wah. Dia telur tu je sebenarnya. Menarik, menarik. Ya. Yeah. Okey, ini dia laksa sarang tuan-tuan dan puan-puan. Tak apa dia Fisha, slow and steady. Adik Amal tak datang ini. Dia ada, dia buat sarang. Oh, yang ini adik-adik juga? Tak, ni kawan dia. Oh, kawan Amal. Siapa nama adik? Nama Lan. Oh, Lan ya? Lan umur berapa tahun? 18 tahun ni. 18, masih muda remaja. Yang seorang lagi ni? Saya apa nama? Irfan. Jadi hari ini kita dapat berkenalan dengan Lan dan Irfan. Ini apa ni, orang utama je ni Fisha ya. Okey. Apa yang kita tengok? Ya, ada salad. Telur. Cili. Cili manis. Dia. Jadi tuan-tuan dan perempuan, kalau tuan-tuan nak order, ni nombornya 017-891-4440 ya. Yeah. Kak Mas Laksa Utara. Ya, yeah, tuan-tuan dan puan-puan, kita dah dapat Laksa Sarang Utara dari gerai Kak Mas. Jadi saya dah isikan kuah laksanya, kuah ikan selayang. Kita sebenarnya dah review beberapa minggu lepas ya, Laksa Utara biasa. Hari ini Laksa Sarang Utara, yang dipanggil sarang tu ini dia. Ini macam sarang burung kan. Ini ialah telur ya. Yang digoreng dan menjadikan seperti sarang. Dan rasa laksanya kita dah ketahui, kita dah tu, tapi sarang ni yang menjadi kelainan ya. Jadi saya nak rasa sarang ni, sarang ni macam mana rasa dia. Bismillahirrahmanirrahim. Wangup. Ini bahagian yang tak kena kuah eh. Ini bahagian yang kena kuah. Macam mana rasa dia? Apa, kita rendamkan dulu, kita rasa laksa dia. Bismillah. Segar. Masih mengekalkan keaslian seperti yang saya rasa beberapa minggu lepas. Memang kuahnya segar, ikan selayang segar yang digunakan. Ini laksanya ya. Laksa Utara Kak Mas di Bukit Sekilau, memang segar. Dipadukan dengan sarang ni.
Di rendam dalam kuah laksa ni, kemudian kita cicipi. Wah, memang maknyus, asyik. Kena pula ni dengan cili, dengan daun salad yang tadi saya dah perahkan limau, ya. Power. Pedas, manis, masam, rasa telur, rasa ikan, semuanya berada dalam rongga mulut saya sekarang ni. Indah, asyik, nikmat tuan-tuan dan puan-puan. Bolehlah tuan-puan dan puan-puan datang ke Gerai Laksa Utara Kak Mas di Bukit Sekilau, boleh dapatkan laksa utara biasa atau laksa utara sarang ni. Ada sur. Jadi setakat ini dulu tuan-tuan dan puan-puan, pertemuan kita kali ini. Kita jumpa pada pertemuan akan datang. Salam sur.